lebih berhikmat. Seperti kata Bapak Presiden kemarin, siapa tahu kita akan mendapatkan herbal jamu anti kanker dan lain-lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara tropis terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang antara lain berupa berbagai jenis tanaman obat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang sanggup menjadi daya saing tinggi apabila dikembangkan menjadi produk jamu yang berkualitas. Penggunaan jamu yang kian luas belum ditunjang dengan data hasil penelitian yang memadai terkait dengan tingkat keamanan pada masyarakat. Selain itu, standarisasi produk jamu belum dijalankan secara optimal oleh pihak yang berwenang. Pengolahan jamu belum sepenuhnya terstandar, walaupun kita memiliki beberapa jamu yang telah terstandar. Pada tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan program sertifikasi jamu dalam bentuk upaya penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Sertifikasi jamu adalah upaya dan proses penelitian ilmiah jamu melalui dokter peneliti sekaligus pemberi pelayanan kesehatan masyarakat. Duet baru yang diharapkan mendongkrak citra jamu untuk segera diterima di kalangan medis. Diharapkan obat tradisional nantinya dapat masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Misalnya, jamu masuk puskesmas, jamu masuk rumah sakit. Kami mengharapkan upaya sinergi dari para akademisi, para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat untuk melakukan upaya bersama agar bahan obat alami yang jumlahnya ribuan di negara kita dapat dunia sebagai produk bangsa Indonesia.